Pemirsa, pemotongan tumpeng dan bakti sosial pembagian paket sembako menandai pembukaan perayaan Waisak Nasional 2566 Buddhis Era tahun 2022 di kawasan Candi Agung Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diawali dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan secara simbolis oleh PLT Dirjen Bimas Buddha Nyoman Suryadharma kepada Koordinator Panitia Waisak 2022 Tanto Sugito Harsono di Taman Lumbini Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemotongan tumpeng ini sebagai wujud rasa syukur umat Buddha karena bisa merayakan kembali Waisak di Candi Agung Borobudur dengan harapan perayaan Waisak bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar. Sementara itu, untuk bakti sosial dengan pembagian 3.000 paket sembako dilakukan sebagai bentuk dharma bakti walubi kepada masyarakat di sekitar Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Pawon. Diharapkan melalui bakti sosial ini bisa membantu masyarakat terlebih saat ini masih terasa dampak dari pandemi COVID-19 dan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Ya, lihat sini semuanya, tengah. Polres, Dandim, Kapolsek. Tahun 2566, di era tahun 2022, mengajak semua komponen umat Buddha Indonesia untuk melaksanakan Waisak di tempat masing-masing dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga dalam momen Waisak ini, kesempatan untuk umat Buddha Indonesia melakukan berbagai kebajikan, bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk membangun kepedulian dan kebersamaan kebangsaan. Dipersembahkan oleh